Ayo tebak, gue lagi di mana nih? Tempatnya sih kelihatan bagus ya. Banyak pohon, abis itu juga kelihatan tenang, suasananya cozy juga. Ada yang tahu ini di mana? Kuy simak. Nah, sekarang Mimin udah nyampe di Kurasu. Kurasu Coffee. Nah, ini cafe yang benar-benar imported from Kyoto dari Jepang. Dan Kurasu ini memang salah satu coffee shop bagi anak-anak Jaksel nih, dan Jakarta juga, yang emang kopinya tuh juga enak banget dan tempatnya PW buat nongkrong pastinya. Nah, ini Mimin udah masuk ke dalam coffee shopnya dan jujur keren banget karena di sini tuh banyak menampilkan ada 360 glass untuk buat kopi manual, terus habis itu juga ada blend-blend yang macem-macem, dan biji kopinya ini juga memang imported juga ya. Jadi kualitasnya dan no play play sih. Ini harganya ya lumayan pricey, cuman it worth to try. Ini batter makingnya, dan kalian bisa lihat tuh barista-baristanya yang ngebuat kopi yang pakai technically jago banget. Ada yang buat T60, ada yang buat matcha, dan jujur gue amazed banget ngeliat mereka, karena mereka benar-benar ngejaga quality-nya itu sampai dengan quality terbaik yang mereka sajikan untuk para pembelinya. Mesin espresso mereka juga pakai La Marzocco, dan itu bagus banget karena kualitasnya itu pasti udah nggak usah diraguin lagi buat ngasilin espresso yang terbaik dalam kelasnya. Nah, ini gue di sini mesen matcha juga, dan ada varian yang mereka tawarin namanya matcha latte espresso, dan tentu ini enak banget sih pas lagi hujan juga lagi minumnya. Ini dia matcha latte espresso dari Kurasu. Rasanya bold, enak banget, matchanya itu feel like wind Tokyo, dan kalian harus coba sih. Kalau mau datang ke Kurasu, jangan lupa ya nyamperin si kucing ini. Hehe. Oke, okay, bips.